Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video Bang Enal Keluarga Channel, jangan lupa di subscribe. Apa kabar semua pencinta musik dangdut Indonesia? Kembali lanjutan kompetisi LIDA tahun 2020 dilanjutkan atau digelar kembali beberapa saat yang akan datang. 9 LIDA tepatnya akan digelar hari Minggu 6 September tahun 2020, masih diikuti oleh 9 peserta top 9 dari 9 provinsi. Ada si cantik Nia dari Sulawesi Selatan, Dia Jawa Timur, Ulan Banten, Meli Jawa Barat, Dini Sumatera Utara, Hari dari Jambi, Aco Sulawesi Tenggara, Gunawan Maluku Utara, dan tentunya Jana dari Papua Barat. Akan digarap lebih spektakuler menurut pihak manajemen. Iya, Mas, pastinya tentunya nanti dalam perjalanannya ini nanti tentunya kita udah punya tema-tema yang masing-masing episode akan berbeda, dan pasti kita akan menampilkan bintang-bintang tamu. Salah satunya adalah bintang tamu dari pemenang-pemenang LIDA sebelumnya, nah, maupun juga pemenang-pemenang BA yang nanti pasti akan kita debat-debatin. Lalu siapakah di antara 9 top 9 LIDA 2020 yang memiliki kans untuk menjadi juara pertama LIDA tahun ini? Di antara 9 peserta dari provinsi, berikut ulasan Abang tentang kelebihan dan kekurangan mereka semuanya. Nia, Sulawesi Selatan. Nia merupakan peserta LIDA top 9 yang selalu disebut-sebut memiliki wajah dan kecantikan yang membuat para host selalu ribut di panggung, terutama Ransi. Nia dari Sulawesi Selatan. Kelebihannya itu tadi, memiliki wajah yang cantik. Kemudian ada karakter vokal, suara yang bagus, lembut dan merdu. Memiliki latar belakang kehidupan keluarga yang cukup memprihatinkan. Dan ditambah lagi gimmick dengan Irwan Dea yang menambah dukungan dari fans Irwan Dea. Kekurangan dia yang selama ini kita lihat adalah progresnya fluktuatif, naik turun. Kemudian masih kurang SO dari juri dan penghayatan belum maksimal. Saya kira di masa jeda pandemi COVID-19 ini, Nia dan peserta lainnya banyak berlatih. Meli Jawa Barat, salah satu peserta yang menjadi teman akrab Nia di asrama selama kompetisi digelar. Kelebihan, setiap tampil selalu ada progres, mendapatkan SO dari juri dan sering diselamatkan oleh juri pula. Dan karakter vokal suara cukup bagus. Kelemahan adalah SMS-nya selalu rendah. Kemudian penghayatan yang belum maksimal. Dini Sumatera Utara, peserta top 9 yang paling kecil mungil tapi juga paling humoris dan heboh. Kelebihan Dini adalah dukungan dari masyarakat Sumatera Utara, SMS selalu tinggi.
juga menguasai rock dut dan progresnya cukup signifikan. Kelemahannya adalah ini yang paling mendasar dari Dini, selalu meleset dalam tangga nada. Mesti belajar ya Dini terkait masalah tangga nada. Kemudian kekurangan Dini lainnya adalah penghayatannya belum natural atau kurang alami. Ini yang perlu diperbaiki oleh seorang Dini agar bisa melaju ke babak berikutnya. Janda Papua Barat, gadis sweet black atau black sweet dari tanah Papua ini memiliki kisah kehidupan yang mengundang banyak simpati. Betapa tidak, pada saat dia dan adik-adiknya masih butuh kasih sayang, mereka telah menjadi yatim piatu. Jana memiliki kelebihan yaitu SMS selalu tinggi karena didukung oleh masyarakat Indonesia Timur. Kemudian suara cukup bagus dan memiliki keunikan tersendiri yaitu merdu. Kelemahannya adalah Jana masih suka ragu dalam bernyanyi, itu kelihatan. Progresnya masih fluktuatif, turun naik. Belum mendapatkan banyak SO dari tim juri dan penghayatan mesti ditingkatkan. Wulan Banten, salah satu peserta yang memiliki kualitas suara cukup bagus. Kelebihan Wulan adalah progresnya dalam setiap performance penampilan ada peningkatan. Selalu mendapatkan SO dari juri dan didukung oleh juri pula. Kemudian latar belakang kehidupan keluarga sederhana. Kekurangan Wulan adalah SMS selalu rendah dan penghayatan juga belum maksimal. Itulah plus minus Wulan dari Banten. Dia Jawa Timur, salah satu peserta yang memiliki vokal bagus. Kelebihan dia adalah tadi itu suaranya bagus. Kemudian juga adalah selalu mendapatkan SO. Yang paling sering terjadi di setiap tahapan, dia selalu diselamatkan oleh juri sehingga tidak tereliminasi. Kekurangannya, ya SMS selalu rendah dan olah vokal suaranya juga belum maksimal. Hari Jambi, salah satu peserta yang banyak digandrungi oleh kaum hawa, terutama gadis-gadis ABG. Betapa tidak, kelebihan Hari adalah memiliki wajah ganteng dan SMS selalu tertinggi. Vokalnya juga cukup bagus, progres juga baik. Ditambah dengan ada gimmick dengan Lesti, meskipun sudah ada Leslar, tetapi saya kira gimmick Lesti Hari akan terus berlanjut di panggung dalam bentuk atau konsep lain. Juga selalu mendapat SO. Kekurangan Hari adalah kadang-kadang lupa lirik dan penghayatan juga masih kurang maksimal. Gunawan dari Maluku Utara, peserta dari belahan Indonesia bagian timur, tentu banyak mendapat dukungan di sana. Kelebihan Gunawan adalah suara ada khas Hindustani. Kemudian
selalu ada progres dalam setiap penampilan. Ditambah juga dengan gimmick, dengan rara lidah, tentu Gunawan akan mendapatkan dukungan dari para Ralova. Kekurangannya adalah penghayatan belum maksimal dan SO dari juri pun masih kurang. Aco, Sulawesi Tenggara. Boleh dikatakan Aco juga multi talent, di samping piawai dalam bernyanyi, juga pandai bacaan Al-Quran. Kehidupan Aco di kampung pun tak lepas dari rutinitas ibadah karena menjadi muasin di masjid di kampungnya. Kelebihan Aco adalah SMS-nya selalu tinggi. Progres di setiap penampilan ada peningkatan. Suara khas. Kekurangannya adalah kadang-kadang lupa lirik, belum maksimal di dalam segi penglihatan dan masih kurang SO dari dewan juri. Demikianlah ulasan Aban, 9 peserta dari 9 provinsi top 9 LIDA tahun 2020. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.